Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadian Kota Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, ABU Event Organizer, dan Toko Mas Mulia, serta Darevan Hotel. Dan pemirsa yang sama berbahagia, Mutiara Islam untuk narasumbernya kali ini, yaitu telah hadir di studio dengan tiga kelompok majelis taklim. Saya akan perkenalkan satu persatu, yaitu paling sebelah kiri cantik dan manis biru dan putih-putih dari majelis taklim mana ibu, silakan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kota Sorong yang diketuai oleh saya sendiri, Nyonya Suryani Wakano. Ibu, BKMT Kota Sorong ini anggotanya sekarang sudah ada berapa, Ibu? Anggotanya, kalau pengurus kurang lebih 60 orang, ya. Tapi yang sekarang ikut karena ada sesuatu yang lain hal, sehingga yang lain belum bisa ikut. Anggotanya, setiap majelis taklim di Kota Sorong, sebagiannya sudah masuk, bergabung dalam BKMT Kota Sorong. Iya, Ibu. Kegiatan bulan Ramadan apa yang dilakukan oleh BKMT, Bunda? Seperti biasa, seperti majelis taklim lainnya, yaitu tadarusan, berbagi, anjang sana ke Pantai Asuhan. Terus sementara ini kita berbagi yang sekarang adalah musibah korban kebakaran di Pasar Baru. Memang kalau anggotanya banyak, Bu, namun kita batasi memang yang hadir ya, Bu, ya. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya, dan alhamdulillah mudah-mudahan BKMT kedepannya di Kota Sorong, apalagi Papua Barat Daya, lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih, amin, Bu cantik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang bunga-bunga berkembang-kembang. Dari mana, Ibu, silahkan. Mana ketuanya, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Soasio Tidore dengan Ibu Ketua Ibu Nani Kalpangare. Mohon maaf Ibu Ketua tidak hadir pada kesempatan sore hari ini. Kalau boleh tahu, Bu, saya juga kepingin tahu. Soasio. Soasio itu artinya apa ya, Bu, ya? Soasio. Ada kah? Ya, ada, Bu. Ada. Jadi soasio merupakan kompleks atau suatu tempat tinggal yang berada di Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 9 tempat. Jadi SOA dan SIO itu adalah 9 tempat. Oh, ada SOA 9
Ya. Soa Sio itu 9 kompleks, 9 tempat atau 9 kompleks ya, Bu ya. Ya. Soa Sio sendiri di Kota Sorong terbentuk sudah berapa lama, Ibu? Kalau kami berawal dari kerukunan. Jadi kerukunan kami sudah lama sekali. Cuman untuk berarti majelis, biasanya ada bapak-bapak juga, Bu ya. Iya, betul. Kenapa tidak diajak bapak-bapaknya, Ibu ya? Bapak-bapaknya sih. Iya. Jadi untuk majelis taklim baru awal akhir tahun kemarin kita berjalan aktif. Jadi untuk majelis taklimnya kurang lebih sekitar 70. 70. Oh, iya. Tapi biasanya kalau keluarga itu datang biasanya setiap bulan sekali, iya, dengan bapak, dengan anak-anak, rame ya, Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan lebih kompak Sio-Sio di Kota Sorong, amin, lebih amin, maju dan berkembang, amin, ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu, sayang. Wow, yang merah-merah, yang cantik pink ya. Cerah banget sore hari ini. Dari majelis taklim mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Azhar Belakan Gor. Al-Azhar Gor ya, iya. Dengan ketua majelis taklimnya, Ibu sendiri? Ibu Siti Halmiyah, saya sendiri. Iya. Sore hari ini berapa Ibu anggotanya yang hadir, Ibu? Hari ini kurang lebih 20. 20. Sebenarnya anggota kami kurang lebih 70. 70. Cuma ada kegiatan ya. Iya. Ada yang bertugas di BKM Masjid. Iya. Kegiatan sendiri Ibu apa bulan Ramadan, Bu? Kita ada tadarusan, tadarusan dan ada bantu di BKM bagi-bagi menu buka puasa, bagi-bagi takjil di masjid ya, ya Bu ya. Alhamdulillah ya, kerjasama yang kompak akan menghasilkan suatu majelis taklim atau masjid yang tentunya sangat meriah ya, Bu ya. Terus ini lagi Bu, kegiatannya di bulan Ramadan tadi berbagi takjil sama tadarusan. Tadarusan. Oke, Bu ya, terima kasih. Dan kita sudah perkenalkan tiga kelompok majelis taklim. Saya akan perkenalkan yaitu Ustadz kita yang paling ganteng ya, karena enggak laki-laki sendiri ya Ustadz ya. Dengan Ustadz Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Baru sembuh. Terus sembuh, ya Allah, alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa menjalankan ibadah puasa ya Ustaz. Beliau adalah salah satu Ustaz yang mempunyai JWM karena sering hadir di JWM ya Ustaz ya. Ustaz, kalau boleh tahu ini Ustaz, pada kesempatan di pertemuan perdana atau ketiganya ini ya, hari ketiga, kita akan mengambil materi apa ini Ustaz? Tentang setan ya, tentang tiga bentuk buruk setan pada setan. Tiga bentuk untuk sikap ya Ustaz ya. Tiga sikap buruk kepada setan. Kali ini temanya menyeramkan ya Ustaz ya. Namun tidak ya Ustaz ya. Iya. Baik, jamaah juga pemirsa dan sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, apakah yang dimaksud dengan tiga sikap buruk kepada setan itu akan dikaji dan dibahas langsung oleh narasumber. Untuk itu kami persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu khulul bisilmi kafah wa la tabil khutuwati syaiton innahu lakum adzubun mubin. Sadaqallahul adzim. Baik pemirsa yang ada di studio kami ketika majlis taklim dan juga para pemirsa yang ada di rumah atau di mana saya berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, nikmatul hayat ya, nikmat kehidupan. Banyak nikmat kehidupan Allah, salah satunya adalah nikmatul hayat, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan yang sangat luar biasa. Kemudian nikmat kekuatan dan kesempatan. Kita ada kesehatan tapi tidak ada kesempatan, saya yakin tidak akan bisa ke sini. Sudah kesehatannya ada, alhamdulillah. Kemudian ada kesempatan, insyaallah kita sama-sama bisa hadir
di studio CM yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu berusaha. Kita namanya manusia selalu berusaha dan berusaha agar kita semua insya Allah menjadi umat yang istiqomah di dalam menjalankan tuntunan dan ajaran Rasulullah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali karena kita semua sebagai umat Rasulullah banyak yang belum istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang belum istiqomah. Sehingga apa? Kita berusaha menjadi umat yang istiqomah insyaallah. Baik para pemirsa yang ada di studio maupun ada di rumah atau di mana berada yang sama-sama berbahagia. Hari ini adalah hari di bulan suci Ramadan. Di hari yang ketiga ya, bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan bulan puasa. Bulan puasa, tidak ada namanya bulan puasa. Puasa itu adalah salah satu amal. Jadi puasa itu bukan bulan. Saya mengatakan di bulan puasa, tidak ada namanya bulan puasa. Nah, tetapi di bulan Ramadan di dalamnya berpuasa. Jadi insya Allah bulan puasa ini ada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Sehingga kalau kita mengkaji istimewa itu salah satu nilai yang paling banyak keberkahannya. Sehingga Ramadan itu kalau diurutkan menurut bulan Islam, mungkin ibu-ibu ada yang tahu yang keberapa. Kalau ini sekarang bulan Maret, berarti bulan yang ketiga. Januari, Februari, Maret itu sudah hafal. Desember itu sudah hafal, 10. Agustus itu nomor 8. Tapi kalau hitungan Islam, Ramadan itu kira-kira ada urutan keberapa kira-kira? Bulan ke-6. Yang sebelah sini, bulan keberapa? Ramadan. Bulan Ramadan, bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, nanti bulan Syawal. Urutannya yang keberapa mungkin ibu-ibu ada yang tahu? Kalau pemirsa sudah tahu jawabannya. Ibu-ibu yang di depan, yang di tengah, yang berapa? Istimewa lah Bu ya, puasa itu. Yang keberapa Bu? Salah juga enggak apa-apa. Nanti pemirsa tahu. Ibu Haji 12. Ibu tadi 6. Yang di depan saya? Oh, 9. Yang di depan? 7. Yang pink yang cantik-cantik? Ya? 7, 6. Semua salah. Mungkin enggak apa-apa yang tahu. Kalau nilainya istimewa berapa? Istimewa nilainya berapa? 10. Nah, makanya tidak salah bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-10 karena istimewa. Tidak ada nilainya lebih dari 10. Itu istimewa, ya. Kalau di rapot anak-anak ada nilainya 10 itu istimewa. Cum laude ya. Nah, sudah tidak usah dibahas ya. Bulan istimewa adalah bulan yang ke-10 di bulan Ramadan. Sehingga ibu-ibu yang rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa pahalanya bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Berbeda. Kalau ibu atau bapak memberikan sedekah, memberikan bantuan, ya mungkin sekarang ada yang sedang diberikan musibah di Pasar Baru. Contoh ibu kasih uang mungkin 100.000 ya, 100.000 sekarang. Di bulan yang lain juga 100.000. Mana yang paling besar Bu? 700 kali dilipat gandakan, bahkan lebih. Wallahu yudhiqu liman yasha, wallahu alimul qadir. Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, boleh jadi Allah melipat gandakan kepada seseorang yang senantiasa berbuat kebaikan pada bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan yang lain. Yang itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan itu bulan hanya sebentar saja. Sebentar saja. Dari 12 bulan, ya 12 bulan hanya bulan puasa yang diberikan. Hanya berapa? Satu bulan saja. Namanya kenikmatan ini sebentar. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang belum punya mobil, bagaimana caranya supaya kita bisa beli mobil? Yang belum punya rumah masih ngontrak-ngontrak, bagaimana supaya bisa dapatkan rumah? Yang sudah punya rumah, bagaimana caranya supaya bisa punya villa dan sebagainya? Akhirnya dibangun villa, mobil sudah ada, apa semua. Begitu mobil sudah ada, gembira tidak? Senang tidak? Gembira.
berapa lama gembiranya Bapak Ibu? Sampai sekarang yang punya mobil gembira terus tidak? Senang terus tidak? Tidak. Itu sifatnya sementara. Punya rumah juga sebelumnya pingin yang besar, setelah dibangun sudah syukuran seperti biasa, biasa-biasa saja. Yang punya mobil juga sudah biasa-biasa saja. Yang punya jabatan sebelumnya, sekarang punya jabatan, senang ketika dilantik, setelah itu biasa-biasa saja. Itulah sifat semuanya di dunia. Ya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Hanya berapa? Satu bulan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta umatu fi Ramadan, fi Ramadan. Sekiranya umatku mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan, terkandungnya pahalanya, keistimewaannya, maka umatku antasakuna puluhan Ramadan, maka umatku menginginkan bulan Ramadan itu dilaksanakan 12 bulan, artinya satu tahun tidak diberikan. Jadi pada kesempatan ini bulan Ramadan itu hanya sebentar. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan antakun sanatu puluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka umatku menginginkan bulan Ramadan itu dilaksanakan selama 12 bulan, 1 tahun. Tapi Allah tidak berikan. Cuma hanya satu bulan saja. Insyaallah di waktu bulan Ramadan ini mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Yakin insyaallah ya. Baik, itu sebagai pengantar. Insyaallah pada kesempatan ini materi yang diberikan adalah tentang tiga sikap buruk kepada setan. Ya, tidak ada yang baik dengan setan ya. Karena setan itu adalah salah satu makhluk Allah yang memang diciptakan dari api, panas. Makanya kalau orang yang sudah marah-marah, sudah kena panas, itu sudah kena setan. Suami istri bertengkar, salah satunya dua-duanya harus mengalah. Bagaimana caranya? Ambil, siram dengan air, akan reda. Karena setan itu takut dengan air, berwudu, itu lebih bagus. Makanya insya Allah kalau kita diistiqomahkan, didawamkan, selalu istiqomah untuk berwudu, insya Allah ya, setan itu menggoda tapi tidak sebesar yang tidak berwudu. Diusahakan kita punya berwudu setiap hari, setiap waktu insya Allah ya. Yang pertama, setan itu adalah salah satu bentuk yang memang sangat buruk ya. Sangat buruk. Alhamdulillah, pemirsa, jamaah, juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami, masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Didin Wayudin, dan dengan tiga kelompok jamaah atau majelis taklim, yaitu dari BKM T Kota Sorong, Al Azhar Gor, dan Majelis Taklim Swasio Tidore. Dengan kali ini materinya yaitu tiga sikap buruk kepada setan. Untuk itu pemirsa, tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa kajiannya. Yuk kita ikuti kajiannya kembali. Namun sebelum berlanjut kajian, saya akan tanya semangatnya ibu-ibu yang hadir di studio dulu. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Iya, supaya tidak ngantuk karena jamnya sudah jam ngantuk ya Bu ya. Iya, Ustaz, supaya tidak ngantuk kita lanjutkan tausiahnya. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, baik di studio maupun di tempat atau di mana saya berada. Tadi sudah disampaikan sedikit tentang setan yang sifatnya buruk. Tidak ada namanya kebaikan di dalam setan. Kalau kebaikan lawannya itu daripada setan itu adalah kebaikan itu malah malaikat. Malaikat itu baik, tidak ada yang buruk. Ya, jujur, tidak seperti setan yang sangat licik. Maka setan ini dikatakan dalam Al-Quran itu musuh yang paling nyata. Kalau sudah nyata berarti tidak diragukan lagi, setan itu musuh yang paling nyata.
Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah sering dibaca ya. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang juz 1 ya, atau juz 2 di surat Al-Baqarah, ada tentang setan musuh yang paling nyata. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu khudzul fisimil kaffah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, ya, masuklah kepada Islam secara keseluruhan, secara kaffah. Jangan sembarang, jangan setengah-setengah saja. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu ikuti, hai orang beriman. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu yang paling nyata. Maka kalau sudah nyata, jangan sekongkol dengan setan. Setan itu kan akan menggelincirkan. Menggelincirkan yang memang tidak mau bertanggung jawab. Kita senantiasa digoda oleh setan. Setan itu memang salah satu bentuk yang paling manis ketika kita akan digoda oleh setan. Nah, jadi yang pertama bahwa setan ini merupakan satu bentuk musuh yang paling nyata. Ya, semua pada orang yang beriman. Ya, jadi jangan sekongkol dengan setan. Kan ini sudah dijelaskan, sudah menjadi salah satu bentuk yang buruk dan jangan kita bersekongkol dengan setan. Itu sudah nyata. Jangan berkawan dengan setan. Kalaupun seandainya ada orang yang memang seperti setan, bukan berarti raganya tidak, tapi ada kelakuannya seperti setan, zalim, janganlah kita berbuat dengan atau bergabung atau berinteraksi dengan mereka-mereka. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana buruknya setan? Yang pertama adalah setan itu menjadikan setan itu sebagai saudara. Ada saudara dengan kita setan? Jangan jadikan saudara. Masa kita mau bersaudara dengan setan. Nah, di dalam surat Al-Isra Bani Israel ya. Di dalam surat Bani Israel di surat yang ke-17 ya. Boleh Bapak Ibu dibaca surat urutannya surat yang ke-17 di ayat 26 dan 27. Nanti bisa dilihat. Bagaimana menjadikan setan itu seperti saudara ya. Di dalam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqa wal miskina sabil wala tubadzir tabdira. Dan berikanlah haknya. Ini ada kaitannya dengan bersedekah, harta yang ada dalam diri kita. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Wal haqqa wal miskin. Kepada siapa yang pertama adalah kepada kerabatnya. Yang kedua adalah wal miskin, kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga dalam perjalanan wal miskin astabil, orang fisabilillah ya, itu orang yang dalam keadaan musafir berpergian ya musafir. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah menghambur-hamburkan harta secara boros. Kemudian ayat selanjutnya innal mubadzirina kana ihwana syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Dan sesungguhnya orang-orang pemboros itu, yang suka memboros-boroskan itu, adalah saudara-saudara. Ikhwanu syaiton. Ikhwan itu artinya saudara-saudara. Ikhwana syaiton. Saudara-saudaranya setan. Dan setan ini sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini, para pemirsa Mutiara Ramadhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 26 dan 27 dari surat Al-Isra, surat ke-17, menjelaskan tentang apabila kita punya harta yang akan kita sedekahkan, yang pertama menurut Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi ya, tidak diragukan, bukan menurut saya, menurut siapa. Ini menurut Al-Qur'an. Kalau menurut Al-Qur'an berarti sudah tidak diragukan lagi ya. Kalau seandainya kita punya harta, kemudian akan berikan haknya. Ya, karena di dalam harta kita ada yang memiliki, ada haknya orang lain. Jangan disangka kita punya gaji penghasilan itu ada haknya 2,5% untuk fakir miskin. Yang pertama adalah kerabat dekat. Artinya mohon maaf pemirsa Mutiara Ramadan, kalau kita keinginan untuk bersedekah atau membantu, yang pertama adalah kerabat terdekat. Siapa kerabat terdekat? Yaitu saudara, kakak, adik. Namanya saudara keluarga, artinya keluarga yang terdekat, bisa ayah, bisa bapak, ibu, saudara-saudara, sepupu, artinya saudara yang terdekat.
Itu yang pertama haknya kita berikan. Jangan dulu ke orang lain. Orang lain nomor berapa? Yang pertama kepada saudara yang terdekat. Bagaimana kepada orang lain sementara saudara sendiri perlu memerlukan? Yang pertama itu saudara saudara yang paling terdekat, keluarga yang kerabat atau saudara yang terdekat. Kemudian yang kedua fakir miskin. Wal miskin, orang-orang miskin. Yang ketiga fisabilillah, orang-orang yang berada dalam musafir. Itu diberikan wala tubdhiro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan atau memboros-boroskan harta yang kita miliki. Nah, kalau kau sudah diboros-boroskan, kemudian apa? Innal mubadzirin kauna ihwana syaitan wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang suka memboros-boroskan itu adalah teman saudara setan, dan setan itu sangat ingkar. Jadi yang pertama ayat ini sebelum memboroskan ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita bersedekah itu yang pertama ke kerabat yang terdekat, keluarga dulu, baru nanti ke orang fakir miskin, kemudian ke orang yang paling dalam perjalanan. Nah, bagaimana orang yang suka memboros-boroskan seperti apa? Ya, mohon maaf, kalau seandainya kita punya keuangan, nah, biasanya ibu-ibu, mohon maaf, catat kalau mau ke supermarket itu dicatat, yang inti-intinya saja, yang inti-intinya saja, datang ke supermarket, kemudian karena uangnya banyak, beli apa, padahal belum tentu yang dibeli itu ada gunanya. Karena apa? Hawa nafsu. Ingin belanja ke sana, ke sini, ke sana. Padahal itu memboros-boroskan. Lebih bagus digunakan untuk orang bersedekah. Jangan suka memboros-boroskan kalau belanja. Kemudian mohon maaf lagi, kalau kita makan. Makan, Bu ya. Jangan sampai kita banyak sisanya. Ada yang suka banyak sisanya enggak? Kasihan orang lain belum tentu bisa makan seperti kita. Betul tidak? Kita kan banyak beras, banyak tenang Ustaz, banyak beras apa semua, makan sedikit akhirnya banyak sekali sisanya. Siapa yang mau makan? Kalau bekas dari, kecuali kalau anak-anak. Kalau saya makan anak-anak walaupun bekas ada, lebih baik makan dulu, habiskan anak untuk yang anak-anak sisanya. Itu berkah, ya. Jangan sampai kita memboros-boroskan. Ingat Bapak Ibu, ya, tidak semua orang bisa mencamakan dengan nikmat. Mencari beras sesuap nasi saja susah, tapi kita dihambur-hamburkan. Sama saja dengan itu seperti temannya setan. Jangan mentang-mentang kita di rumah banyak beras, banyak makanan, banyak biar nanti, tidak boleh. Kita harus sama dari piring yang tadinya tidak ada nasi, harus bersih. Itu yang paling bagus. Artinya tidak memboros-boroskan tentang makanan. Jadi yang pertama, setan itu menggoda, ya, karena musuh yang paling nyata. Yang kedua, orang setan itu jangan dijadikan sebagai saudara karena suka memboros-boroskan. Kemudian yang menjadikan setan itu, yang kedua punya kebiasaan buruk, menjadikan setan itu sebagai pemimpin atau pelindung. Nah, jangan jadikan pelindung atau pemimpin. Nah, karena bagaimanapun juga pemimpin yang dengan adanya setan itu tidak akan baik. Ya, di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl itu adalah surat ke-16. Ya, surat ke-16 ayat 99 dan 100. Ayat 99-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang beriman. Jadi memang kalau dengan beriman itu saling tolak belakang, ya. Orang yang beriman itu bertolak belakang. Orang yang beriman, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kalau orang sudah beriman, bertawakal, pasti dia akan bertolak belakang dengan setan. Ayat 100, kemudian innamal sultanu 'alal ladzina yatawallaw wal ladzina hum bihi musyrikun. Pengaruhnya, kalau tadi tidak akan dengan orang beriman, ya, akan tidak akan berpengaruh. Pengaruhnya kepada siapa? Jamaah rahimakumullah. Pengaruhnya hanya kepada orang-orang yang menjadikan pemimpin-pemimpin itu terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Jadi biasanya ada orang yang suka mempersekutukan Allah. Syirik, ya. Beribadah bukan karena Allah. Apalagi dalam mencari harta, pesugihan. Misalkan pesugihan pengin kaya, itu kan bersekongkol dengan setan. Itu dijadikan setan. Akhirnya apa? Dijadikan tumbal. Akhirnya menjadi minta korban. Kan banyak sekali pesugihan-pesugihan seperti itu. Biasanya ya banyak lah, bukan hanya di Jawa saja, ya. Ingin cepat kaya tapi tidak ada usaha mempersekutukan dengan
Allah. Dan sampai itu dijadikan pemimpin, karena yang akan menguasai tentang pesugihan salah satu adalah syaitan lanatullah. Nah, untuk wilayah, maka jangan sampai kita ini bersekongkol dengan pemimpin yang namanya syaitan. Ya. Kemudian para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga setan ini menjadikan setan sebagai kawan. Sebagai kawan, sebagai teman. Nah, ini yang pertama saya sampaikan, jangan sampai kita bersekongkol dengan teman sebagai setan, ya. Di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22 di ayat 3 dan 4. Dan yang ketiganya daripada surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi mayujadilul fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kullu syaitani marid. Dan di antara manusia, ya, di antara manusia ada yang berbantah-bantahan, Bu, ya. Berbantah-bantahan tentang Allah. Tetapi tanpa ilmu. Nah, harusnya dengan ilmu, ya. Dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Jadi setan itu selain licik, dia juga jahat. Maka sekali lagi, di antara manusia ada yang berbantah-bantahan tentang Allah tanpa ilmunya dan hanya mengikuti para setan, dan ini akan menjadi jahat. Dan sampai kita seperti itu, insya Allah, ya, mudah-mudahan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat keempatnya dari surat Al-Hajj, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaihi annahu min tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila azabil sya'ir. Tentang setan itu telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, ya, sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tentang setan itu telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan setan, siapa yang berteman bersahabat dengan setan, maka dia akan menyesatkannya. Dia akan menyesatkannya dan membawanya dia ke neraka, azab neraka. Tempat setan itu ada di neraka. Maka insya Allah jangan sampai kita ini menjadi salah satu kawan daripada setan lanatullah. Kalau kita sudah menjadikan setan, mudah tergelincir dengan setan. Apalagi setan itu merayu dari kanan, dari belakang, dari depan, kemudian dari belakang, semua dengan berbagai cara. Kalau kita tidak bertawakal yang tadi disebutkan apa? Al-Qur'an, itu akan dengan mudah kita digoda oleh setan, walaupun dalam kondisi bulan puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan juga itu dibelenggu, ya. Setan-setan itu dibelenggu. Tetapi pertanyaannya, adakah yang maksiat ketika bulan Ramadan? Ada. Tidak semua bisa, ya. Makanya tidak semua, ya. Ada beberapa pendapat bahwa ketika setan itu ada dibelenggu, masih dibelenggu, dan tidak sebebas apa yang selain pada bulan Ramadan. Juga pemirsa di rumah dapat memahami dan apa yang ilmu yang disampaikan oleh Ustadz tadi, dan jemaah di studio juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa, jamaah, juga sahabat Mutiara Islam, Mutiara Ramadan, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Masih dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG, dengan materi 3 sikap buruk kepada setan, dan dengan jamaah yang ada di studio, yaitu dari jamaah 3 kelompok majelis taklim, yaitu dari BKMT Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Azhar Gor, Majelis Taklim Soasio Tiduri. Yang cantik dan sore hari ini cantik, dan Masya Allah. Tadi sudah izin ibu-ibu sama bapak-bapak di rumah, bapaknya. Alhamdulillah, sudah dimasakkan ibu, ya? Sudah. Semoga mudah-mudahan ibu menjadi istri-istri yang soleha. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih semangat, Bu? Masih, alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat, ya. Ya, Ustaz, kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu, dialog ini kami utamakan dulu,
yaitu jamaah yang ada di studio. Nanti juga kita menerima pertanyaan dari pemirsa di rumah. Dan kita beri kesempatan kepada yang ada di studio dulu, yaitu dari ujung sana, ujung kanan, dari yang merah-merah pink, ya, merah-merah pink, yang manis-manis, ya. Dari Majelis Taklim Al-Azhar Gor, silakan Ibu, mau bertanya apa, Bu? Kalau dulu, ya, berdiri, silakan. Dengan Ibu siapa? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muriawati dari Majelis Taklim Al-Azhar Belakang Gor. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Pertanyaannya ya Bu, yang jelas ya. Nanti jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Di sini saya akan bertanya Ustaz ya tentang setan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa antara manusia dan jin ada titik persamaan, yaitu masing-masing mempunyai kemampuan untuk memilih jalan yang baik atau yang buruk. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah setan di sini termasuk sebagian daripada jin ataukah jin adalah sebagian daripada setan? Okay. Mungkin bisa dibantu Pak Ustaz. Ya, terima kasih, ya, terima Ibu. Kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin itu setan ataukah setan itu sama dengan jin, Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Azhar Gor, ya. Tentang setan, ada tentang jin, manusia dan manusia, jin dan setan. Tidak aku jadikan jin dan manusia ila liya'budu, kecuali untuk hanya menyembah kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk beribadah, ya. Beribadah. Artinya beribadah di sini tidak 24 jam terus-terusan. Ada untuk bekerja, silakan bekerja. Waktunya makan, makan. Waktunya sholat, ya sholat gitu ya. Artinya bukan 24 jam. Artinya kita melaksanakan itu untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan setan? Karena setan bukan untuk beribadah. Jawabannya karena setan itu tempat mengganggu manusia. Nah, maka setan itu ketika dilahirkan oleh Allah, diciptakan maksudnya, itu sudah sampai hari kiamat, itu tujuannya itu menggoda manusia. Makanya setan itu sudah meminta izin tidak sembarang. Ya Allah, saya akan meminta kepadamu ya Allah. Nah, aku ingin minta izin untuk menggoda manusia. Allah katakan silakan, silakan saja. Makanya dari mulai sampai kehidupan manusia itu kita selalu digoda oleh setan. Jadi setan itu sudah meminta izin sebenarnya kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah saya bisa menggoda manusia, tidak. Silakan kata Allah. Makanya tergantung daripada manusianya. Kalau yang kuat imannya, insya Allah tidak akan tergoda. Orang yang tawakalnya tadi. Tapi kalau orang yang imannya lemah, itu mudah sekali, ya, terpengaruh oleh setan. Nah, sangat mudah. Ibaratnya kita melepaskan pakaian kan mudah sekali. Sama seperti itu. Lalu pertanyaannya tadi bagaimana? Apakah setan itu sama dengan jin atau jin itu sama dengan setan? Setan itu sama dengan jin atau sebaliknya jin seperti setan? Tidak. Jadi artinya sudah ada kehidupan masing-masing. Manusia hidupnya kan seperti kita di sini di dunia. Manusia yang hidup ya, ketika meninggal juga sudah meninggal, manusia itu ada tempatnya. Yaitu di mana? Di alam barzah. Mereka hidup tidak? Hidup. Hidup. Mereka itu jangan disangka orang yang meninggal itu mati, tidak, hidup di sana, tetapi berbeda alam. Makanya mohon maaf kalau saya biasa menguburkan ini hampir setiap hari menguburkan, biasa ditalkin, ada talkin ya. Jadi ketika manusia itu sekarang apa? Sekarang kita hidup ya, hidup. Kemudian mati, misalnya ketika mati ada seorang mayat, jenazah mati ya, mati. Mati bergerak atau tidak? Tidak. Nah, mulai dimandikan. Yang pertama dimandikan. Semua sama Bu ya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang semua sama. Pertama dimandikan.
yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, dikuburkan. Dikuburkan digotong sampai masuk di alam kubur. Ketika dimasuk di alam kubur, pakai apa lagi? Papan-papan, kemudian tikar, kemudian langsung tanahnya masuk ke dalam tanah kubur. Ketika tanah itu masuk di alam kubur, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan ruhnya, dihidupkan kembali, hidup. Ketika hidup bagaimana? Sudah dihidupkan kembali. Dia, ya Allah, saya ini di mana? Lihat bajuku. Oh ya Allah, berarti ini saya sudah meninggal. Kenapa? Tanda-tandanya ada pakai kain kafan. Kalau orang Muslim. Orang Nasrani juga sama, ya pakai dasi, pakai apa, berarti apa? Sudah dalam peti, berarti sudah mati. Tapi dihidupkan kembali oleh Allah. Oh ternyata ini saya mati. Hidup, mata lihat, oh ini di mana bawah tanah ke sekelilingnya. Dia berteriak-teriak, Allah, Bapak, Ibu minta ampun kepada, ya Allah, seperti itu. Hidup Bapak Ibu. Untuk apa dia hidup? Nanti 7 langkah kita sudah melangkah, kan beda-beda po ya, ada yang duluan, ada yang tujuh langkah kaki kita melangkah, itu sudah ada namanya di alam kubur itu, malaikat. Untuk apa? Dia akan bertanya, tujuannya adalah tugasnya malaikat muka dan akhir akan bertanya, dan mudah-mudahan biasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbeda. Nah tadi perbedaannya apa? Jin juga ada yang ingkar, ada yang taat. Ada yang jin Islam, ada jin kafir. Jadi jin juga tidak semua jahat, ada yang baik. Ada kehidupan juga, jin juga ada kehidupannya seperti kita, cuma berbeda alam. Seperti itu. Jadi intinya jin sama setan berbeda ya, Ustaz. Jin dengan setan berbeda. Tugasnya juga tugasnya berbeda, tapi artinya kalau setan itu cuma satu, menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Artinya kalau jin itu punya kehidupan juga sama, setan juga punya kehidupan. Ada juga setan, ada lagi siapa namanya? Iblis. Coba sekarang bagaimana? Ada iblis, pernah mendengar iblis? Ya, iblis setan, sama sekongkol. Iblis itu ibaratnya jajadugnya, pimpinannya setan itu namanya iblis laknatullah. Sama-sama laknatullah. Alhamdulillah. Ustaz, pada sore hari ini kita ini bicara nih iblis, setan, jin semua. Barang-barang halus semua. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Tapi ingat Bu, Bapak Ibu, Mutiara Ramadan, mereka itu adalah makhluk Allah juga yang goib. Artinya tidak bisa dilihat, tapi mereka bisa melihat kita. Mereka bisa melihat kita, Allah bisa melihat, malaikat bisa melihat, yang namanya goib bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat. Oke Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz ya. Kita ke ibu-ibu dari kerukunan atau keluarga Soasio. Silakan ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Fosia dari Majelis Taklim Soasio Tidore. Ustaz, ini masih terkait setan. Dengan setan dan jin lagi, Bu, ya. Jadi, begini, setan itu kan musuh kita yang nyata. Selama Ramadan ini, setan itu dibelenggu. Nah, kalau kita manusia terkadang hawa nafsu kita itu belum bisa kita kendalikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita masih susah mengendalikan hawa nafsu kita. Apakah hawa nafsu itu kan bukan, istilahnya bukan musuh kita yang nyata ya Pak Ustaz. Jadi kita susah mengendalikan gitu. Mungkin ada kiat-kiat Pak Ustaz selama untuk mengendalikan. Bukan hanya selama Ramadan ini, tapi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang bagus. Kita lanjut ke Ibu dari BKMT. Silakan yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Kami dari BKMT Kota Sorong. Nama saya Nur Hikmah. Pak Ustaz, terkait dengan materi yang disampaikan pada sore hari ini. Masih suaranya kuat sedikit, Ibu cantik. Ya. Oke. Yes.
Begini Ustaz, seperti kita ketahui bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini hadis Rasulullah mengatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu semua dibelenggu. Seperti itu Pak Ustaz. Jadi di sini pertanyaan saya, Pak Ustaz mengatakan bahwa setan itu nyata, seperti itu. Dalam bisa dari dalam bentuk apapun, seperti itu Ustaz. Olehnya itu di sini pertanyaan saya, di dalam bulan puasa ini Pak Ustaz, bulan suci Ramadan ini, masih ada saja terlihat kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, pencurian dan pembantaian di mana-mana Pak Ustaz. Apakah itu masih dikatakan juga setan nyata Ustaz? Nah, mungkin itu saja dari saya, demikian mohon penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dua pertanyaan Ustaz ya. Tadi kiat-kiat yaitu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak di bulan Ramadan saja namun di hari-hari yang lainnya. Silakan kiat-kiatnya Ustaz. Ya. Baik, mungkin saya menjawab dulu dari Majlis Taklim. Sudah tadi? Yang ini. Ya, yang ini tuh kiat-kiat tadi Ustaz, silakan. Yang tadi pertanyaannya tentang apa? Mengendalikan hawa nafsu dan kiat-kiatnya ya. Cara mengendalikan hawa nafsu. Kalau yang tadi ini sama ya. Tidak, yang ini tentang banyaknya bulan Ramadan ada pencurian, kejahatan, segala macam gitu. Insya Allah saya mencoba menjawab tentang kiat-kiatnya yang karena setan apa kiat-kiat untuk supaya kita tidak digoda ya, seperti itu ya. Walaupun di dalam bulan Ramadan pasti ada goda. Ya, pasti ada goda. Bagaimana setan itu menggelincirkan manusia dengan berbagai cara. Bagaimana supaya supaya manusia itu tergelincir. Tadi dikatakan pertanyaannya itu kiat-kiatnya ya, kiat-kiatnya. Yang pertama kita usahakan, kiat-kiatnya insya Allah, bentengi tentang keimanan kita yang kokoh. Ya. Lain orang yang misalkan bentengnya kokoh dengan yang tidak. Sama dengan, boleh dengan ilmu juga. Makanya setan itu takut dengan orang yang berilmu. Nah, ada yang mengatakan, setan itu takut dengan orang yang berilmu. Dan juga orang yang bertawakal. Artinya karena kiat-kiat kita supaya apa? Supaya bagaimana caranya setan itu tidak menggoda kepada kita. Bentengi aja kita punya fondasi keimanan kita yang kokoh. Kemudian kalau bisa dawamkan, artinya diistiqomahkan kita berwudu. Ya, berwudu. Berwudu itu kan ditakuti setan karena apa? Dengan air. Karena namanya kalau berwudu itu kan kita dalam keadaan suci. Lain dengan yang tidak suci mudah sekali. Makanya setan itu sangat takut dengan air. Nah, jadi kiat-kiatnya satu, perkokoh tentang keimanan kita. Yang kedua, bisa juga dan berwudu. Dan yang ketiga, selalu membaca Al-Qur'an. Kemudian bacakan istighfar. Ya, boleh saja. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu dengan salah satu berbagai cara bisa supaya setan tidak menggelincirkan dalam kehidupan kita. Ya. Bentengnya aja kita keimanan kita yang kokoh. Bentengnya dengan ilmu yang kokoh ya Ustadz ya. Ya seperti itu. Insya Allah. Lanjut Ustadz, pertanyaan dari kemudian pertanyaan BKMT. Dari ibu-ibu BKMT. Ya memang ibu dalam sebuah hadis itu juga dikatakan bahwa pintu-pintu surga itu terbuka. Pintu neraka tertutup. Bahkan kalau ada orang yang meninggal pun juga itu dibebaskan dulu. Pray dulu lah selama bulan Ramadan. Nah, tidak seperti begitu datang malaikat langsung. Tapi ada keistimewaan pada bulan Ramadan, ditangguhkan dulu. Nah, mengapa? Tidak disiksa dulu juga tidak apa-apa. Tunggu ya sampai bulan Ramadan selesai. Makanya berbahagialah kalau meninggal ketika pada bulan Ramadan, Bu ya. Artinya tidak langsung ditanya seperti itu. Kemudian pintu surga terbuka, ya, pintu neraka tertutup. Tapi kenapa masih ada maksiat? Nah, pertanyaannya jawabannya karena tadi saya sudah katakan dalam pembukaan bahwa ketika bulan Ramadan itu tidak sebebas apa yang dia inginkan ketika di luar bulan Ramadan. Tidak sama. Makanya ingat, walaupun ada kejahatan, tetapi tidak sama kejahatan atau maksiat yang dilakukan oleh setiap manusia ketika bulan Ramadan sama dengan ketika di luar bulan Ramadan. Berbeda. Di bulan Ramadan sedikit lah, tapi di luar bulan Ramadan sangat banyak. Ya, baik.
untuk ibu-ibu jamaah yang ada di studio, pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber. Mudah-mudahan apa yang atau jawaban apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya, dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik tetap untuk kita ikuti. Untuk itu tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat lagi. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa juga sahabat dan jamaah yang ada di studio, terima kasih untuk kebersamaannya. Dalam season ketiga ini kita yaitu memasuki season berbagi hadiah, yaitu kuis Ramadan dengan dia punya apa? Pasportnya yaitu Marhaban Ya Ramadan 1444 Hijriah. Dan kuis ini disponsori juga oleh jamaah yang hadir di studio. Hadiahnya dari Majelis Taklim BKMT Kota Sorong, dari Majelis Taklim Suasio Kota Sorong, dan dari Majelis Taklim Al-Azhar ya. Ustadz, kita akan berbagi-bagi pada sore hari ini Ustadz ya. Mudah-mudahan beruntung ya pemirsa di rumah, karena hadiahnya sangat menarik. Salah satunya yaitu umroh ya. Alhamdulillah. Silakan untuk Ibu BKMT yang memberikan soal, jangan susah-susah ya Bun. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Arsyad dari Majelis Taklim BKMT. Ya. Pertanyaannya langsung. Untuk pemirsa di rumah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apa kepanjangan dari BKMT? Ya, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari BKMT Kota Sorong yaitu di line telepon 08 13 44 60 77 66. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Rosita Kampung. Ibu siapa? Coba ngomong-ngomongnya jangan terlalu dekat dengan mic dan jangan terlalu dekat dengan televisinya ya Bu ya. Silakan Ibu, dengan siapa? Ibu Rafika Kampung Baru. Oh Rafika, Ibu Rafika di Kampung Baru. Ya, pasportnya dulu. Marhaban Ya Ramadan. Marhaban Ya Ramadan 1444 Hijriah. Terus langsung dijawab, silakan. Marhaban. Bahan kontak Majelis Taklim. Bagaimana Bunda, Ibu Ketua? Betul sekali Ibu Rafika, selamat ya. Anda yang beruntung. Kenapa tidak hadir begitu ya? Kenapa Ibu Rafika tidak hadir? Oke, terima cuma kasih ya. Iya, ya. Berarti Anda beruntung besok bisa diambil hadiahnya di studio CWM dengan membawa fotokopi KTP. Selanjutnya kepada Ibu Suasiu Kota Sorong. Silakan Ibu, wakil ketua ya Bu ya. Iya, silakan. Yang akan kami beri pertanyaan, Suasiu berasal dari kota dan provinsi mana? Suasio. Ya. Kalau Ibu mendengar tadi, berarti ini ada rahasia sedikit kecil tadi saya enggak tanyakan ya. Silakan Ibu, terima kasih. Di 08 13 44 60 77. Ih, masuk katanya. Iya. Silakan. Jadi, silakan Ibu, dengan Ibu siapa di mana dulu? Dini di Kilo 10. Dini di Kilo 10. Paspornya. Nah, pasportnya dulu. Pasportnya Marhaban Ya Ramadan. Marhaban Ya Ramadan. Iya. Jawabannya Suasio dari Pulau ya Bu ya, Pulau dari Ternate. Idore Ternate, Provinsi Maluku Utara. Bisa Bu? Oh, bisa. Tolong Ibu kasih suaranya. Bisa ya Bu ya? Iya. Terima kasih. Ini di kilometer 10. Selanjutnya dari Majelis Taklim
tadi Ibu Ketuanya bilang oke. Okay. Nah, sekarang kan dari Ibu Ketua ya, Bu ya. Betul, sekarang tidak. Lanjut ke Ibu dari Al-Azhar Gor. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya silakan Ibu. Dari Ibu siapa? Ibu siapa? Dari Ibu siapa? Yulianti Rasid. Iya. Dari Majelis Taklim Al-Azhar Belakang Gor. Oke. Pertanyaannya Ibu, pertanyaannya, bulan suci Ramadan dalam kalender Islam jatuh pada bulan keberapa? Iya. Untuk pemirsa yang tadi mengikuti kita dari awal pastinya tahu bulan Ramadan jatuh pada bulan keberapa. Begitu Ustaz tadi ya. Ya. Silakan di line telepon 08 13 44 67 76. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Bulan Ramadan jatuh pada bulan keberapa? Di line telepon 08 13 44 67 76. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Wati di kilo 10. Wati, ya Wati kilometer 10. Wow, kenapa tidak hadir kilometer 10? Paspornya? Marhaban ya Ramadan. Marhaban, ya jawabnya pelan-pelan aja. Lanjut. Marhaban. Marhaban ya Ramadan 1444 ya. Hijriah. Halo, Ibu Wati. Iya, Ibu Wati. Ya, bulan yang ke-10. Halo? Ibu Wati? Jawabannya bulan yang ke-10. Iya. Paspornya, yaitu marhaban. Marhaban ya Ramadan. Iya. Jawabannya? Bulan ke-10. Bagaimana Ibu? Beruntung sekali. Betul sekali, Anda beruntung ya. Besok bisa ambil hadiahnya di kantor, yaitu CWM. Dan selanjutnya Ustadz, adakah soal satu? Berikan Ustadz. Yaitu hadiahnya dipersembahkan oleh Rumah Makan Rasa Dulu. Voucher makan ya untuk satu orang. Silakan Ustadz. Baik, para pemirsa Mutiara Ramadan yang ada di rumah ya. Insyaallah ya. Pertanyaannya, kita ketahui setan itu adalah musuh yang paling nyata. Sudah jelas dalam Al-Quran. Tidak diragukan lagi. Nyata. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Surat kedua, ayatnya ayat yang keberapa? Ya, surat Al-Baqarah ayat keberapa mengenai tentang setan, musuh yang nyata. Yang di studio jangan ikut jawab ya. Silakan pemirsa di rumah dengan line telepon 08 13 44 60 77 66. Halo? Surat Al-Baqarah ayat keberapa ya Ustaz? Tadi ya. Ada dibahas kah Ustaz? Dibahas yang pertama. Oke deh. Kalau memang tadi pemirsa mengikuti tentunya tahu ya Ustaz. Ini kan agak susah kah? Halo pemirsa, buka-buka Al-Qur'annya, tempo buka Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat keberapa? Tentang setan musuh yang nyata. Satu. Dua. Wah, enggak jadi makan. Ini di rumah makan nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Dengan Ibu siapa? Putri. Putri di mana? Kampung Baru. Kampung Baru? Iya. Ya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jangan hilang dulu. Marhaban ya Ramadan. 1444 Hijriah. Surat keberapa? 1444. Benar ya? Ayat kah surat? Ayat ya? Ayat ya. Ayat keberapa? Surat Al-Baqarah ayat keberapa? Ke 169. 69. Betul kah Ustaz? Kurang tepat. Kasih kesempatan yang lainnya ya untuk Ibu Putri di Kampung Baru. Ya. Kasih kesempatan yang lainnya di line telepon 08 13 44 60 77 66 dengan hadiah voucher makan di Rumah Makan Rasa Dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, dengan adik siapa di mana? Alia dari kilo 10. Iya, Alia kilometer 10. Tadi pertanyaannya apa tadi Ustaz?
Pertanyaannya ayat keberapa ya? Ayat keberapa dari surat Al-Baqarah? Ya, ayat keberapa dari surat Al-Baqarah tentang setan musuh yang nyata? Ayat 168. 1 dan 8, Ustaz. 168. Oh, 168. Ya? 208. Oh, kurang katanya tepat. Kurang tepat. Ya, kurang tepat 168. Bisa diperbaiki lagi yang tidak masuk tapi salah bisa masuk lagi ya Ustaz ya. Iya. Silakan pemirsa di rumah di line telepon 08134460-7766. Pertanyaannya tentang ya. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah karena waktu juga yang memisahkan kita yaitu untuk itu Ustaz dari kita bincang-bincang sore hari ini, kita ngobrol sore hari ini, ya, closingnya silakan Ustaz. Baik pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik di studio ataupun berada di rumah kita semua, insya Allah pada kesempatan hari ini kita telah masuk bulan Ramadan yang ketiga dengan kita melaksanakan Mutiara Ramadan yang mengambil judul tentang tiga sikap buruk setan, ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin ambil closingnya saja bahwa setan adalah salah satu musuh yang paling nyata yang memang tidak diragukan oleh Al-Quran. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang teman setan. Dari sikap buruk setan itu bahwa setan itu akan jangan sampai kita menjadi saudara setan dan menjadikan setan itu sebagai pemimpin ataupun pelindung. Dan juga jangan sampai setan itu menjadi kawan kita. Harus kita buang, harus kita jauhi karena setan pada prinsipnya adalah akan menjerumuskan kepada kehidupan kita. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Semua insyaallah mudah-mudahan kita terlindungi daripada godaan setan dan perkokohlah keimanan kita, memperbanyak baca Al-Qur'an dan insyaallah menggali ilmu pengetahuan insyaallah. Dengan demikian setan mungkin sedikit akan takut dengan kepada kita sebagai orang yang kokoh kepada keimanan kita insyaallah ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih menimapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa juga jamaah di studio, akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini, ucapan terima kasih kepada Majelis Taklim BKMT Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Azhar Gor, Majelis Taklim Soasio Tidore yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita dipertemukan di sore esok yaitu dengan jam yang sama dengan Majelis Taklim yang berbeda tentunya. Dan ucapan terima kasih untuk sponsor kita yaitu dari Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Pegadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, ABU Event Organizer, Toko Mas Mulia, dan Raven Hotel. Terima kasih untuk semuanya dan kebersamaannya. Yuk kita tutup dengan kita beristighfar ya Ibu ya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.